Sahabat badmintonku, Malaysia Master baru saja usai. Namun turnamen bergengsi BWF Singapore Open telah menanti di depan mata. Setelah meraih kesuksesan di Malaysia Master 2022, wakil Indonesia diharapkan bisa kembali merengkuh gelar juara di Singapore Open 2022. Turnamen Singapore Open 2022 akan berlangsung di Singapore Indoor Stadium dari tanggal 12 Juli hingga 17 Juli. 24 pebulu tangkis andalan Indonesia dijadwalkan akan ikut ambil bagian di turnamen Super 500 tersebut. Setelah melewati babak kualifikasi, Chico Aura Dwi Wardoyo akhirnya mendapat kesempatan main di babak utama Singapore Open 2022. Di babak ini, Chico berjumpa pemain Kanada Brian Yang. Chico mengawali pertandingan babak 32 besar, menggantikan posisi Victor Axelsen yang memutuskan tak tampil di turnamen BWF Super 500 tersebut. Belum pernah dipertemukan dalam turnamen internasional sebelumnya, banyak hal baru yang perlu Chico pelajari dan evaluasi dari pertemuannya kali ini. Chico harus kalah 2 set sekaligus atas Brian yang merupakan murid dari Raja Bulu Tangkis Dunia saat ini, Victor Axelsen, 21-12, 21-17.